Anda masih setia bersama kami di Agropolitan News. Sesepuh adat Eyang Jati Kusuma menggelar kegiatan ruatan yang berlangsung di Jati Kusuma Art Gallery, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Ruatan tersebut ditandai dengan pemotongan rambut menggunakan keris dengan harapan setelah menjalani ruatan tersebut dapat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut informasi yang sudah kami liput. Bertempat di Jati Kusuma Art Gallery yang terletak di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dilaksanakan kegiatan ruatan yang berlangsung khidmat dan penuh suasana tradisional. Ruatan sendiri merupakan sebuah tradisi upacara adat yang sejak dulu hingga sekarang masih dilestarikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Meruat berasal dari kata ruat dalam bahasa Jawa yang memiliki arti membuang sial atau menyelamatkan orang dari gangguan tertentu. Turut hadir dalam acara ruatan ini, tamu dari Keraton Surakarta sebagai perwakilan dari segenap keluarga Kesultanan Surakarta. Diawali dengan lantunan gamelan dan pertunjukan wayang kulit, puncak acara pada ruatan ini ditandai dengan pemotongan sedikit rambut oleh sesepuh adat Eyang Jati Kusuma kepada warga yang berkenan mengikuti acara ruatan ini, di mana rambut yang telah dipotong menggunakan keris ini nantinya akan dibungkus dan dilarungkan ke laut atau sungai yang aliran airnya mengalir ke arah selatan. Tentunya ritual tersebut dipercaya dapat membuang sial dan sebagai tolak bala kepada yang bersangkutan. Sementara itu, Eyang Jati Kusuma selaku tuan rumah sekaligus sesepuh adat di daerah ini menjelaskan bahwa acara ruatan ini dilaksanakan atas dawuh dari Ibu Ratu Mas Laut Selatan beberapa bulan yang lalu untuk segera menyelenggarakan acara ruat bumi atau ruat nuswantara demi menjaga keselamatan dan kesehatan warga Kota Malang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentunya dengan digelar acara ruatan ini juga sekaligus mengirim doa serta permohonan maaf bagi para leluhur. Dengan harapan setelah menjalani ruatan ini dapat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan negara kesatuan Republik Indonesia. Ruatan ini sebenarnya atas dawuh dari Ibu Ratu Mas Laut Selatan sudah kira-kira 4 bulan yang lalu. Ibu Ratu Mas Laut Selatan itu kalau ngundang saya Mbah Ayu, katanya saya itu wanita Mbah Ayu, seyogianya cepat-cepat mengadakan acara ruat bumi. Ruat nuswantara, karena bumi semakin rusak dan manusia semakin tidak karuan moral dan jiwanya. Untuk itu harus diruat, dan yang melakukan adalah Mbah Ayu atau Pak Jati Kusumo. Ruatan itu adalah doa yang jujur dan suci kepada leluhur-leluhur kita. Kita mohon maaf pada leluhur kita. Selama ini kita mengabaikan beliau, mudah-mudahan ruatan yang kecil ini nanti akan mempengaruhi lah. Bagaimanapun NKRI adalah negara kita yang cinta tujuannya itu. Dari Kota Malang, Violan dan Joko Arif ATV melaporkan.